Lagi di Arisasia Channel. Kali ini aku akan review produk dari Cadbury. Nah, jadi coklat Cadbury yang rasa Black Forest. Dan ini aku beli harga 16.000 ya di minimarket ya. Kita coba buka ya. Kita buka ya. Nah, itu dia coklatnya. Kita buka sedikit. Nah, itu dia. Cantik banget coklatnya ya. Tuh, utuh gitu. Nah, kita coba ya. Nah, ini Black Forest-nya di mana sih rasanya? Tuh. Dalamnya kayaknya ada lapisan ya, tuh. Tuh di dalamnya tuh ada lapisan. Karena ada crispy-crispy gitu. Tuh. Dan memang kayak ini loh, kayak kue Black Forest ya. Wah, ini enak banget ya. Jadi Cadbury ini, Cadbury Dairy Milk. Milk chocolate with jelly and biscuit, tuh ya. Tuh ya. Jadi dia ada lapisannya. Dan ada biskuit juga di tengahnya itu, tuh. Lapisan biskuit dan jelly. Enak banget ya. Tuh. Beratnya 62 gram. Nah, Cadbury ini setahu aku dia banyak rasanya ya. Ada yang coklat, ada yang milk coklat juga, terus ada yang durian, terus ada yang rasa cashew sama nuts. Tapi kali ini aku pengen coba yang rasa Black Forest ya. Karena aku suka banget kue soal Black Forest. Tuh. Nah, ini tuh biskuitnya di atas tuh ya. Itu lapisan biskuitnya. Enak banget. Dan kali ini aku kebetulan mungkin pembawaannya atau penyimpanannya tuh bagus gitu ya, jadi dia nggak meleleh, utuh gitu. Enak banget. Black Forest-nya juga terasa. Karena kalian tahu ya, kalau Cadbury aja udah enak gitu, apalagi kalau ditambah yang rasa Black Forest ya. Jadi dia tuh versi mantap deh. Ada renyahan biskuit juga. Kalau aku ini recommended ya, Cadbury ya. Oke, sekian dulu review dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ikuti terus channelnya dan nantikan video-video selanjutnya.